That's why kita kena makan karbohidrat, minum air masak. Badan kita akan simpan a lot of glycogen. Untuk dipump nanti, dia akan kembang. Korang mesti pernah, bila mana korang training, muscle korang tu tak pump. So, one of the reason kenapa dia tak pump adalah disebabkan korang tak cukup makan. Korang kena load up more karbohidrat. Permainan karbohidrat ni akan buatkan kita punya muscle tu sama ada kembang, kecut, besar, kecil. Bila korang load karbohidrat yang sangat-sangat banyak before korang training, korang akan dapat perasan muscle korang tu have a lot of freaking pump.